Okey, kita bersama lagi guys. Selamat kembali ke channel aku. Kali ini aku akan buat satu tutorial macam mana nak tukarkan kipas Predator dan juga kipas kondenser aircon yang dah rosak. Ini korang kena pastikan terlebih dahulu sama ada kipas korang betul-betul rosak ataupun fuse sahaja yang terbakar. Okey, bergantung pada jenis kenderaan juga, korang boleh pastikan barang ganti tu didatangkan sekali satu set dengan kipas dengan cover sekali, atau spare part dia boleh juga korang beli motor dia sahaja. Jadi yang barang lain macam kipas dengan cover shroud dia tu boleh pakai yang asal balik. So korang cuma perlu tukar motor dia sahaja. Okey, bagi kenderaan yang aku nak repair, nak tukar kipas ni tadi adalah model Honda Stepwagon Spada. Dan model ni dia ada jual motor kipas sahaja. So korang tak payah bazir duit belikan satu set lah. Dan untuk model Spada ni, aku suggestkan korang tukarkan sekali motor untuk kipas radiator dan juga kipas kondenser aircon. Okey, untuk nota tambahan, korang kena ingat ya, walaupun motor dia bentuk dia sama tapi cara pusingan dia berbeza ya. Sebelah pusing sini, sebelah pusing sini. Sebelum korang buka yang asal tu, korang pastikan kipas sebelah mana dan ikut arah yang mana. Okey, jika korang beli motor kipas yang original, korang tak perlu risau sebab yang original ni macam aku cakap tadi, kita beli dua, satu untuk kipas aircon dan satu untuk kipas radiator. Cara nak bezakan mana satu betul, peduman dia yang ini ya. Yang kabel yang bersalut purple ni adalah kipas aircon, dan yang untuk radiator dia bersalut warna hitam je. Dan lagi satu, untuk radiator, kabel dia panjang. Untuk aircon, kabel dia pendek. Sebab jika korang tersalah pasang ni nanti, kipas tu dia akan berpusing terbalik. Tengah-tengah tempat kedai kadang dia tak perasan, dah pasang siap-siap, tiba-tiba kipas pasang terbalik, dia akan potong dan kalihkan wire. Jadi yang itu aku tak recommend je lah. Ok, langkah pertama kita akan buka dia punya covering ni. Covering ni, yeah, covering yang atas enjin ni. Sebab dia punya kipas radiator ada kat bawah ni, kat dalam ni. Jadi kena buka cover ni. Nak buka cover ni kena buka clip. Ok, clip dia guna special tool ni, pengumpir clip plastik ni. Ada jual kat Shopee. Ok, nanti korang kupirkan, kupirkan clip dia keluar eh. Kupirkan semua clip dia keluar guna alat ni. Buah je berapa sen je. Kalau tak silap aku RM10 kot. Okey, macam yang aku cakap tadi, dekat fan ni korang boleh tengok dia punya arrow ya. Ni arrow satu. Lagi satu arrow kat sini ya. Nampak? Okay, yang ini kipas untuk aircon pusing belah sini.
Dan yang ini untuk radiator dia pusing sebelah sini. Satu situ, satu sini ya. Pusingannya tak sama. Jadi untuk pasar ni korang kena pastikan lah motor dia untuk yang yang betul. Macam yang ni aircon, dia dia punya wire ni dia pendek. Dan untuk radiator, kalau korang pastikan wire ni dia panjang sikit. Ya, yeah, dia panjang sikit. Okay, ini dia guys, kabel kipas motor aku dah pasangkan pada sarang sarang kipas ni. Yang ini untuk aircon dan yang ini untuk radiator. So untuk model Honda Stepwagon ni, kita akan pasangkan untuk kipas belah aircon dulu, kemudian baru untuk belah radiator. Sama juga tadi masa keluarkan, aku keluarkan radiator dulu baru boleh keluarkan kipas untuk aircon. Sebab kita kena slide, jadi kena keluar yang ni dulu baru keluar yang ni. Okay, sekarang aku pun dah siap pasangkan motor dia, dua-dua motor untuk radiator dan juga motor untuk kipas aircon dia. Sebelah sini kipas radiator, sebelah sini kipas aircon dia. Okay, selepas dah pasang, kita test. Cara nak test dia ada dua. Start ke engine, on aircon. Bila on aircon, kipas yang belah kondenser aircon akan jalan. Dan untuk model Stepwagon ni, bila on aircon, dua-dua kipas akan jalan. Maknanya betul lah. Sebab sebelum ni aku on aircon, dua-dua tak jalan. So, sekarang selepas dah tukar, dia dua-dua dah jalan. Okay guys, itulah sedikit sebanyak perkongsian aku berkenaan cara untuk tukar motor kipas radiator ataupun kipas kondenser aircon ya. Semoga bermanfaat. Okay, jangan lupa like video aku ni, like, subscribe dan share untuk manfaat untuk orang lain. Jika ada apa pertanyaan, komen kat bawah guys, komen kat bawah. Nanti aku akan cuba reply satu persatu. Alright, jumpa lagi.